Ya, kembali bersama kami dan seterusnya bersama rakan-rakan konti dari seluruh tanah air, kita ke Bumi Kenyalang. Ya, kalau kita boleh lihat sepanjang bulan lepas kan, banyak kali kita ke Sarawak ya, bersama dengan rakan kita khususnya Munawar Azmi. Macam-macam yang menarik sebenarnya ada di Sarawak dan kita nak tahu apa yang menarik di Sarawak. Terus saja bersama dengan Yus dan Aida. Silakan. Bella, terima kasih. Terence dan juga Syafiqah. Yeah. Aduh, di studio kena itu kan. Alhamdulillah. Jadi untuk seleksi pagi, yep. Yuda Aneman untuk hari pagi itu. Jadi terima kasih kepada pendengar-pendengar kita. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang menyaksikan di Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi di TV1. Betul. Alhamdulillah dah muncul muka terdua. Betul. Rindu hati. Sebenarnya kita juga ada nak dikongsi lah. Betul. Apa aktiviti-aktiviti yang berlangsung di negeri Sarawak, khususnya di Kuching tu lah. Antaranya tu adalah yang akan berlangsung bermula esok hari. Esok akan bermula 10 Jun sehingga 12 Jun di Dewan Dato' Petinggi Ali di gedung, iaitu gedung Agrofest lah, yang akan diadakan. Antaranya pameran, ada jualan, sidak usahawan tani, sukan rakyat, ada petong, sukan petong, pertandingan e-sport, pertandingan karaoke, permainan mini untuk kanak-kanak, iaitu menangkap anak ikan, cabutan pengunjung, cabutan tuah lah, dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang menarik ya untuk sebelah esok. Untuk permulaan lah. Permulaan. Dan hari yang kedua, 11 Jun, akan diadakan taklimat oleh pelbagai agensi, antaranya dari Jabatan Pertanian Sarawak, taklimat pengurusan tanaman kelapa sawit, taklimat pelesenan aquaculture, taklimat pelesenan aquaculture dan serta demo teknik centuman pokok, serta banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang menarik menunggu pengunjung kita lah. Dan majlis penangguhan untuk gedung Agrofest yang akan diadakan pada 12 Jun pada hari Rabu. Dan di samping juga kami orang di Sarawak FM tu pun ada juga di Sia dengan Sidawa FM. Pun ada juga berkampung di Sia. Betul. 10 sampai 12 kita akan berkampung ke lah. Ada DJ Corner di Sia. Jadi jenguk-jenguk lah kami orang di Sia tu lah. Taklah masanya kita bertemu nak. Jadi ialah antara yang nak dikongsikan. Mungkin ada anekdot kita ada nak dikongsikan. Ada. Kami ada bahan untuk kita. Apa tu? Memandangkan Sarawak Tontok adalah tuan rumah untuk Sukan Malaysia ke-21. Yes, betul. Sukma. Jadi hari itu adalah berlangsung larian baton Sukma dan juga para Sukma. Yes, hari itu. Tapi di bahagian Betong. Di Betong tu. Yang mana dah pun bermula pada pukul 7 pagi tadi larian batonnya. Dan larian adalah sejauh 3.5 kilometer. Itu adalah untuk peringkat bahagian Betong. Dan dikabarkan seramai 500 peserta mengambil bahagian dalam larian tersebut yang bermula di Dewan Panglima Rentap, mengelilingi Bandar Baru Medan sebelum kembali dan berkumpul semula di tempat permulaan. Dan menuju ke Kuching tu lah. Jadi Kuching adalah pada 22 mesti silap kami. Adalah yang terakhir. Yang terakhir penutup untuk larian beton lah. Sebelum masuk Sukma bermula lah. Bulan 8 ke lah. Terbaik. Rindu tenaga di Sarawak tu. Mana kata kita? Banyak aktiviti-aktiviti yang aktiviti berlangsung. Dan untuk larian beton tu nak. Ini bukan larian aja. Ini ada aktiviti lain juga. Ini ada senam robik kata kita. Ini ada senam robik. Ada juga suka neka rakyat. Yang paling best. Selain daripada larian beton memang banyak lah aktiviti-aktiviti lah. Adalah rakyat dan sikit lagi yang kita nak kongsi adalah sukan air. Regata sejijak. Benar. Itu hari yang terakhir. Perebutan siapa Raja Sungai. Raja Sungai. Di peringkat antarabangsa dan juga peringkat lokal. Ada dua. Jadi ada dua. Antara yang menarik antara sukan yang tertua di negeri Sarawak. Betul. Sukan air yang tertua lah di negeri Sarawak. Pasti meriah lah. Memang meriah lah. Raja Sungai. Asal ada apa tahu nanti lomba perahu. Lomba perahu. Mesti ramai orang kan. Namun kita tanya membuka. Salah satu membuka apa? Ekonomi. Jadi ia adalah perkongsian kita. Betul. Untuk pagi itu. Jadi kita kembali kepada rakan kita di studio. Terence dan juga Syafiqah. Syafiqah, silakan.